Alright, hello nih guys, nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita kembali lagi di virtual trade konten ya. Namun kali ini kita akan bahas untuk interface awal untuk game ini. BTW game ini baru aja update ya. Mungkin kita akan coba masuk game nanti setelah kita bahas-bahas untuk interface awal, baik cara untuk mendaftar dan lain sebagainya di sini ya. Jadi di sini ada berbagai hal yang kalian bisa lihat ketika masuk ke game, yaitu di sini ada server. Kalian bisa masuk server tertentu, silahkan ya, terserah. Server Indonesia, isinya orang Indonesia seperti itu, Jepang, belum tentu ketemu orang Jepang juga. Jadi random di sini, kadang ya rata-rata bisa bahasa Jepang lah ya. Gitu, silahkan kalian masuk aja. Inggris, Portugis, Spanyol, kita cek Indonesia di sini. Terus kalian bisa bikin akun dengan cara menggunakan ID ponsel ini ya, BTW. Dengan ID ponsel ini otomatis bisa dibilang, kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa masuk ke game dengan namamu sendiri, kalian bisa bikin akun. Namun akun ini akan hilang ketika kalian uninstall game. Jadi sangat-sangat rugi ya. Gitu. Terus di sini kalian bisa lihat pengaturannya. Pengaturan akun dan lain sebagainya. Ini kalian bisa lihat interface. Ada ini tiket masuk, ini adalah tiket masuk musim, ini adalah bisa dibilang pas lah ya. Ini berita tentang developer ya. Gitu. Kita keluar di sini ya. Terus untuk gabung kalian bisa login di sini. Kalian tinggal masukin ID kalian ya. ID kalian bisa berupa nama random ya. Lalu kata sandi, jangan sampai lupa, dan ingat ini tidak disensor ya. Jadi hati-hati, nanti bisa dihack orang. Terus kalian bisa mencoba untuk lupa akun di sini, asal kalian punya email untuk mengembalikan akun tersebut ya. Jadi jangan lupa, emailnya penting, jangan sampai lupa password dari email ya. Terus untuk pendaftaran seperti ini, kalian perlu email doang, nama pengguna dan kata sandi ya, silahkan, itu doang. Ini registrasi juga sama dengan tadi. Terus di sini untuk Facebook ya, Facebook nggak bisa BTW kalian login lewat Facebook karena sudah tidak disupport lagi. Yes, itu. Jadi kita akan coba untuk masuk saja di sini. Nama pengguna ya, akun saya namanya Brendan. Kalau kata sandi kita skip, kita pause, dan nanti klik gabung. Kita pause dulu. Oke, setelah itu kita masuk di sini ya, Brendan. Kalian bisa memilih beberapa avatar ya, silahkan di sini. Ini untuk pengaturan yang tadi ya, saya fullin semua, resolusi tinggi. Btw, aku main di PC ini ya, kalian bisa main di Android dan iPhone. Btw, ini avatar yang sudah ada, silahkan gunakan. Atau kalian bisa membuat avatar sendiri ya, seperti ini. Kalian bisa bikin rambut seperti apa, begitu. Kalau perempuan ya ini. Tapi ingat, kalau perempuan, cewek, itu celananya kadang nggak pakai ya. Ya, di bawah sini nggak pakai celana dalam, jadi hati-hati. Jadi jangan pakai pakai rok ataupun pakai yang tidak pakai celana itu. Kalau nggak cipi di sini, kalian bisa mengatur-ngatur cipi, rambut kalian bisa ubah-ubah seperti ini. Yap, kalian bisa atur-atur sendirilah. Terus kalau nggak, kalian pakai Vroid di sini ya. Untuk tutorial Vroid silahkan tunggu di video baru. Nanti kalian nanti kita kasih beberapa avatarnya, dan saya akan pakai ini, avatar saya sendiri.
Dan kita akan masuk ke game. Setelah ini iklan biasanya. Oke, di sini. Setelah ini biasanya iklan. Dan kita masuk lobby server Indo. Oke. Yes. Ini dia, yang online-online. Cukup menarik di sini. Cukup ramai ternyata. Kita ngapain nih orang? PUBG? Belum. Apa sih? Bukan ituan. Jadi BTW kita baru aja masuk. Kita tunggu untuk keluar. Meluat avatar. Plus main, ya banyak perubahan ya. Dari ikon berubah semua. Warna juga lebih cerah ya. Lebih-lebih bagus lah ya. Jadi bilang. Oh, guild saya tidak kelihatan ternyata. Kita klik di sini. Lah, guildnya mana, Cok? Loh, guildku hilang. Anjir, kita tiba-tiba hilang ya guildnya ya. Pokoknya semua kehilangan guild di situ. Harus buat lagi ternyata. Baiklah, nanti kita buat lagi. Terus untuk menu ya hampir sama ya dengan sebelumnya. Ada mengubah avatar, ada peta, ada ini kostum rumah, ruangan pribadi, fotografi, help di sini dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk ke map baru di sini ya. Ini ada map baru ya, itu sudah menarik. Kita akan review, kita akan cek seperti apa. Let's go. Oke. Di sini kita masuk ke map baru, Dancing Hall ya. Jadi bilang beda banget. Aduh, petku kayak nempel ini. Ya, inventaris kita, petnya kita hakai terlebih dahulu. Yap, kita bisa lihat di sini seperti ini. Ada iklan seperti biasa. Walaupun iklannya nggak clickable sih, untung aja. Oke, bentuknya seperti ini. Mapnya. Oke. Plus main hampir sama dengan yang biasa, namun lebih gigih sih. Bentuknya kayak kasino ya. Kasino. Jadi kita akan cek di sini dan bisa duduk juga di sini. Wow. Dan bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 orang bisa masuk room ini mungkin. Ya. Kalian bisa memilih video untuk kalian play. Ya. Dan kemungkinan di sini kalian bisa mendengarkan lagunya sampai di sini banyak kali tempat duduk, Cuk. Sampai sini sih batasnya biasanya. Di sini udah nggak dengar apa-apa harusnya. Ya. Walaupun warnanya sendiri menurutku sih kuning ya, kurang menarik ya. Tapi it is what it is. Oke. Jadi kita di sini akan cek juga untuk map lain. Jadi kita akan pause terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya masuk ke map sekolah ya, BTW. Saya mencoba mencari ada perbedaan atau tidak dan kayaknya sih nggak ada ya. Kemungkinan nothing different. Yep, nothing different. Karena belum ada atau nggak ada pianonya ya. Sayang sekali. Tidak ada perbedaan. Jadi ya, sayang sekali sih. Untuk map sekolah ini. Yep, plus main masih aja kayak gini. Tidak ada yang menarik. Oke. Oh, di sana ada tempat baru. Ternyata. Ada tempat duduk di sana. Sebelumnya sih nggak ada, cuy. Kita bisa naik ke atas ini, cuy. What the fuck? Ding, 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 ding. Oke, di sini udah nggak ada.
varian ya. Kita lihat di sini interaksinya ada nggak nih? Oh nggak ada. Ini ada nggak ya sebelumnya ya? Kalau nggak salah sih nggak ada ya. Tapi nggak tahu sih, aku lupa sih. Oke, kiranya itu untuk bahas update yang baru ya. Menurutku ya untuk bug saya nggak tahu sih. Mungkin jika kalian minat, saya akan bahas untuk bug. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Bagi kalian yang sudah main ini atau mencoba. Dan kalau punya ide untuk konten silahkan ya. Atau kalian punya kemampuan untuk bikin konten apapun, termasuk game ini, mungkin bikin podcast atau bikin apa, silahkan ya. Gitu. Apakah ada perubahan yang lain ya? Animasi mungkin ada postur baru kah? Oh nggak ada, ini masih yang lama sih. Oke, kiranya itu aja untuk konten kali ini. Thank you for watching and see you to the next one. Mata nih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe.